Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan coba tilawah surat Al-Qalam. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca surat Al-Qalam ayat 1 sampai ayat 15. Mohon anak-anakku sekalian membuka mushafnya. Bisa dilihat bagaimana cara membacanya, bagaimana makhrajul hurufnya, panjang pendeknya. Sesuaikan, kemudian bagaimana iramanya sesuai dengan irama Hijaz yang kita pelajari. Baik, dipastikan semuanya melihat mushafnya atau memperhatikan mushafnya surat Al-Qalam ayat 1 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun bi ayyikumul maftun Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin Hammazin masya'in binamim Manna'in lilkhayri mu'tadin azim Utullin ba'da zalika zanim Kana za malin wa banin Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin Baik, anak-anak kelas 5. Di sini ada catatan sedikit terkait dengan ayat yang pertama, yaitu huruf muqata'ah. Ya, huruf muqata'ah yaitu huruf yang terputus-putus atau diputus-putus ya, atau terpisah. Nah, seperti itu, yaitu huruf nun. Di sini ada huruf nun. Huruf nun ini bacaannya dibaca panjang, kurang lebih 6 harokat atau 6 ketukan ya. Dibaca lebih panjang, bacaannya nun. Ya, cara mengucapkannya itu bunyi hurufnya dibaca domah nu domah itu artinya domu syafatain itu monyongnya ya berkumpulnya atau monyongnya dua bibir nun bukan nun nah seperti itu baik tapi dimonyongkan bibirnya ya nun Wal qalami wa ma yasturun Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun Di sana ada hukum majaiz munfasil ya ma anta ada mad tabii kedepannya ada huruf hamzah maka dibacanya dibaca
Panjang boleh satu alif, boleh dua setengah alif, ya, boleh dua ketukan atau lima ketukan. Ma anta, ma anta, boleh, ya. Jadi ada matobi'i. Matobi'i itu kemarin sudah kita bahas yang pertama, yaitu fathah kedepannya ada alif, doma kedepannya ada waw sukun, kemudian kasroh kedepannya ada ya sukun. Nah, jika kasusnya ini ada hamzah, ya ada hamzah, setelah matobi itu ada hamzah, maka dibacanya lebih panjang lagi, itu lebih diutamakan. Namanya majaiz munfasil.